Hai Bunda, di dunia yang serba cepat saat ini mudah sekali terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari hingga lupa mengurus diri sendiri. Melansir dari laman Very Well Mind, meditasi adalah bentuk praktik yang dapat membantu rileks dan mengatasi stres dengan lebih baik. Ini juga dapat memiliki berbagai manfaat kesehatan lainnya. Nah, berikut ini adalah alasan mengapa Bunda perlu melakukan meditasi. Yang pertama, mengurangi stres. Studi menunjukkan bahwa meditasi mindfulness dapat membantu meringankan gejala kondisi terkait stres seperti kecemasan, depresi, dan nyeri kronis. Yang kedua, memperbaiki tidur. Jika Bunda sulit tidur, meditasi mungkin dapat membantu dengan mengurangi pikiran yang berpacu dan meningkatkan relaksasi. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Jika Bunda mengalami kesulitan untuk fokus pada satu hal dan mudah terdistraksi, melakukan meditasi teratur dapat membantu meningkatkan rentang perhatian dan meningkatkan kemampuan untuk fokus. Yang terakhir, meningkatkan kesehatan tubuh. Meditasi juga memiliki manfaat kesehatan lainnya, termasuk menormalkan tekanan darah, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, dan menurunkan produksi kortisol. Nah, jika Bunda adalah pemula dalam meditasi, berikut adalah beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, temukan posisi yang nyaman, bisa dalam posisi duduk, berbaring, atau bahkan berdiri. Yang kedua, cobalah tutup mata dan bernapaslah dalam-dalam secara perlahan, masuk dan keluar melalui hidung. Yang ketiga, perhatikan pikiran tetapi kembali fokus kepada napas. Dan yang keempat, mulailah dengan sesi singkat selama 5 hingga 10 menit setiap hari. Saat Bunda merasa lebih nyaman, dapat secara bertahap meningkatkan durasi sesi meditasi.